Jadi masih dalam pembahasan keutamaan menikah, yang mana dalam pernikahan tersebut ada kewajiban dan hak-hak daripada masing-masing pasangan, yang sampai dalam pertemuan terakhir tentang pembahasan nafkah yang diberikan kepada istri atau anak atau kepada keluarga adalah nafkah yang paling besar ganjarannya nanti daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin wa dinarun tasaddaqta bihi alal miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'zamuha ajranillahi anfaqtahu ala ahlika. Satu dinar yang kita nafkahkan, kita infakkan untuk di jalannya Allah Subhanahu wa taala, wa anfaqtahu fi raqabatin, dan satu dinar yang kita nafkahkan untuk membebaskan daripada budak, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, dan satu dinar yang kita sedekahkan untuk orang-orang miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlika, dan satu dinar yang kita nafkahkan untuk keluarga kita, a'zamuha ajranil ladzi anfaqtahu ala ahlika. Maka yang paling besar pahalanya adalah yang kita nafkahkan untuk daripada ahlika, untuk daripada istri kita dan keluarga kita. Tapi jauh lebih minggu semalam kita banyak tertipu, lebih tertarik mengambil yang sedikit daripada yang banyak. Yang jelas-jelas di hadapan mata kita, di dekat kita ada peluang yang sangat besar di dalam kita untuk melakukan nafkah atau sedekah, ternyata kita lebih banyak bersedekah kepada orang lain. Banyak semalam kan, minggu semalam diajarkan supaya laki itu kada kemana-mana lagi menafkahkan apa, menafkahkan nuna lah. Jadi nafkah itu wajib, tapi dihitung oleh Allah sedekah yang paling besar lah. Dua kebaikan yang dapat kita memenuhi kewajiban, dan pahalanya juga sangat besar. Nah, semalam diajarkan, minggu semalam diajarkan bagaimana caranya supaya laki itu kadang menafkahkan kemana-mana lagi, cukup di rumah aja. Diajarkan kita ketika suami kita memberikan nafkah, lah, maka ucapkan terima kasih, puji-pujian, doakan laki. Mudah-mudahan pian kae panjang umur, sehat badan, murah rezeki. Mudahan kawin lagi. Diharapkan. Mantra yang itu ada harapan mendoakan. Kalau kadang-kadang ucapan itu nang kada kita lah lakukan. Sehingga kadang-kadang suami kita ini lebih banyak lah menafkahkan atau bersedekah kepada orang lain daripada nang di rumah. Lah. Paling mengucapkan terima kasih ya, nah, paling banyak anu sudah tahu. Lah. Untung juga ingat terima kasih, ada nang kada sama sekali. Ya lah. Jangan juga anak ketika pian berikan. Hah? Berikan uang jajannya bila anak sekolah. Ajarkan anak itu ketika menerima duit lah untuk berterima kasih. Ucapkan terima kasih. Ya Allah, apa mudah-mudahan pian maai pian bahai banyak bertambah rezekinya, sehat badan wal afiah. Nah, doakan, ajarkan anak kita untuk selalu bisa mengucapkan terima kasih setiap mendapatkan apapun daripada orang tuanya. Sudah dipadahi lah semalam. Ada tiga perempuan yang apabila berdoa dikabulkan oleh Allah.
sudah pada hilah. Hah? Nah, minggu semalam adalah. Kada ingat berarti ulun. Ada tiga perempuan, nah apabila ini berdoa, dikabulkan oleh Allah, kada pernah ditolak. Makanya hati-hati lah tiga perempuan ini. Hah? Bila sudah nang tiga ini berdoa, beh. Hati-hati biar. Hah? Kalau doanya baik, alhamdulillah. Tapi bila sudah sumpah serapah, kutukan, hati-hati nang bertiga ini. Nah, pertama doa seorang ibu kepada anaknya, hati-hati itu. Selama doa ibu baik, alhamdulillah. Tapi bila sudah sumpah serapah, hati-hati dia. Nah, ini kada pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa seorang ibu kepada anaknya. Cuman jurun kita ini kadang-kadang abut mencari kemana-mana. Lah, kada tu kabul. Hah? Nangnya ternyata Datu Kabul di rumah ada orangnya mencari Datu Kabul nang lain. Hah? Ini ujar Nabi Muhammad, apabila orang tua ibu kita berdoa pasti kabul. Hah? Mencari pulang nang lain, terlupakan nang bujur-bujur Datu Kabul di rumah tuh nah. Nah, ini kita maka kada bawa ongkos nih. Hah? Pian julungnya banyak lah, bebotol ya kada ba amplopan kada apa lawan sidin deh. Coba lawan nang lain amun pian kada ba amplopan supan kalau lawan Datu Kabul saikung ni nah kada ba amplopan kada apa, bahkan tanpa pian minta pun selalu mendoakan kita. Nah, ini Datu Kabul bujuran. Nah, ini satu wanita yang apabila berdoa kada pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nah ini sagan suami. Doa seorang istri kepada suaminya. Nah, doa seorang istri kepada suaminya. Makanya pian tu bila handak lakas bebini minta doakan lawan bini pian. Mun hakun. Ah bujuran. Apalagi bila bini pian tu meijinakan, ah lakas-lakasnya sudah. Hah? Doa seorang istri kepada suaminya itu kada ditolak oleh Allah. Hah? Makanya ajarkan ketika tenang. Lah, ajarkan dalam rumah tangga kita, biasakan ketika suami memberikan nafkah, biasakan seorang istri ini mengucapkan terima kasih, bantu doakan. Mudah-mudahan rezeki pian ka ayang ay bertambah, sehat badan. Nah, nyaman kalau doanya. Ini doa seorang istri nang kada akan ditolak oleh Allah. Ayo pian. Cuman koler kadang-kadang bini nih mendoakan laki itu koler. Julung 50.000, mayu apa nih, Kak? Kan bersyukur balum. Mayu apa? Hah? Hah? Jadi biasakan laki itu doakan. Nah. Apalagi laki bapak, laki begawi, pian di rumah nak imbah sembahyang duha, angkat tangan. Nah. Ya Allah, mudah-mudahan laki ulun mendapatkan rejeki. Bila rejeki ulun jauh, parakakan ya Allah. Hah? Bila rejeki laki ulun ada di atas langit, turunakan ya Allah. Bila rejeki laki ulun ada dalam bumi, kaluarakan ya Allah. Lah, laki begawi pian berdoa, mah ini nang akhirnya nang nyaman. Ini kada laki begawi pian mengibah. Kayak apa bertambah rejeki laki ulun doakan laki. Nah, supaya rejekinya bertambah. Nah, ketiga, doa seorang anak perempuan kepada ayahnya. Nah, ini keistimewaan perempuan, anak perempuan. Nah, jadi apabila kita tuh memberi duit lawan anak bebinian tuh, nah, minta doakan lawan anak bebinian tuh, nah, tuh mustajab doanya. Luar biasa.
Ulun ini berapa kali membuktikan sudah. Bila bina anu Fatimah lun kia Fatimah, doakan Buya. Tapi Fatimah ini koler mendoakan. Angin-anginan. Bila ada maunya aja nyedoakannya, bila nang disuruh bisilah ada maunya. Hanya kekanakan kada kawasa handaknya. Nah. Kada kawan nang model nang ditapal-tapal tu kada kawa. Coba pian ajarakan. Lah. Anak-anak binian pian tun ajarakan setiap menerima apapun dari pian dengan mendoakan. Mudah-mudahan pian bahaya banyak rezeki. Sehat badan ini nah, biasakan. Lah. Lihat ibu Buhan yang ngajak kita jirah-jirah itu apa di luar kepala Buhannya doanya. Maka bila saya membari, datangan berjurut. Ya Allah. Saya enggak kita jurungi, nah berjurut datangan kekawalannya. Mudah-mudahan pian naik haji. Ya Allah. Mudah-mudahan pian bertambah rezeki. Ya. Akhirnya apa? Nah itu pandang kebanyakan manusia nih melupakan sesuatu yang besar di hadapan mata. Nah, mencari nang sedikit nang jauh. Kenapa nang sedikit nang jauh nih maanduh-anduh doanya? Yalah, maanduh-anduh. Sama kenapa kita tuh jarang memperhatikan kerabat kita, keluarga kita. Padahal sudah dibahas semalam tuh bila kita tuh membantu keluarga kita lah maka pahalanya dua kali. Tapi kenapa kita banyak nang ke lain? Ya tadi nang lain itu bila kita julungi, kita bari, mah doanya ini nama andu-andu. Lah. Tapi kalau keluarga kita paling terima kasih lah. Kada sempat mendoakan terima kasih. Nah, lalu akhirnya apa? Kita lebih tertarik dengan orang yang mendoakan daripada yang di hadapan mata kita yang ganal. Nah, jadi mulai esok bila laki kena menjenengi duit, doakan. Mudah-mudahan bertambah rezeki pian, kak. Sehat badan, murah rezeki. Nah, biasakan saling mendoakan. Hah? Biasakan saling mendoakan. Sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lain, ma'at anta nafsaka fahwalaka sadaqatan wa ma'at anta waladaka fahwalaka sadaqatun wa ma'at anta zawjataka fahwalaka sadaqatun wa ma'at anta khadimaka fahwalaka sadaqatun. Nah, salah satu daripada kita menafkahkan keluarga kita itu adalah kewajiban bagi kita, tapi nilainya pulang ma'ata anta nafsaka fahwalaka sadaqatun. Kita toh yalah, kita sagan makan kita seorang maka dihitung oleh Allah tuh sedekah. Nah, kita belanja sagan makan kita seorang, sagan diri seorang toh maka dihitung sebagai sedekah. Wa ma'at antala waladaka fahwalaka sadaqatun. Dan setiap apa yang kita nafahakan, sagan makan anak kita apapun, maka ujian Nabi Muhammad apa? Fahwalaka sadaqatun. Maka itu dihitung sedekah. Wa ma'at antal jawjataka fahwalaka sadaqatun. Nah, menafkahi anak kita, menafkahi bini kita wajib. Setiap hari kita julungi duit sagen makan kepada bini kita, sagen inya belanja ke pasar apa. Nah, ketika kita menyerahkan itu, satu kewajiban telah kita tunaikan, tetapi dihitung oleh Allah sedekah. Tiap hari hendak bersedekah di rumah seorang ternyata kada sejauh-jauh. Wa ma'at anta khadimaka fahwalaka sadaqatun. Dan setiap lah kita memberi makan kepada pelayan kita, khadam kita, khadim kita, fahwalaka sadaqatun, maka itu sesungguhnya sadaqah. Kan apalagi dicari ke lain-lain. Hah? Nang di hadapan mata kamala sorang tuh
lumbungnya amal, tempatnya kita hendak beramal karena jauh-jauh, tapi manusia ini ketujuh nang jauh. Ketujuh nang jauh. Manusia. Sama juga mengatakan, ini kebanyakan orang kada sadar. Lah, mencari nang sedikit, meninggalkan nang banyak. Mengejar nang sunnah, nang wajib ditinggalkan. Sama nih. Hadir haul, sembahyang maghrib kada, sembahyang isya kada. Hendak dapat berkat. Karampuk dapat berkat. Hadir haul. Lon pacar tulak. Mulai tulak di laknat malaikat sudah. Sampai ke sana berkat mana? Hah? Tambahnya sudah apa? Tambahnya di sana pula sembahyang maghrib kada. Sembahyang isya kada, berkat mana dapat? Ya Allah. Ya, maambil nang sedikit nang banyak ditinggalkan. Ujung Allah. Ya manusia kadang-kadang tertipu. Tulak aja sampai di sana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, berokohan masih. Urang Allahu Akbar sembahyang, duduk aja masih. Han, disangkanya nang inya hadir tuh nang dapat berkat kada, muka Allah. Nang dapat berkat tuh urang nang nade. Ya Allah, nang inya kewajiban kada tinggalakan. Lah sembahyang. Ini kada. Aduh. Banyak tertipu manusia. Nah. Banyak tertipu. Bejur apa? Berapa bejur tulak? Sejurutan kada nang sembahyangnya. Ya apa nih? Nang saikung kada meingat ha. Nah, itu banyak nang gitu. Ya Allah. Nang berpacaran tuh tulak juga. Maka mamanya abahnya mijinakan, mudahan selamatan nak lah. Kuma turunnya. Nang pian mau mijinakan anak pian di bawah tuh nah sudah kada selamat pian. Mudah-mudahan nak dapat berkah. Dapat berkah apa? Lain dua laki bini tulak. Ya, silakan situ. Nah, cuman kewajiban jangan ditinggalkan. Ini banyak nang ditinggalkan. Ya Allah. Dipadahi nang kayaknya, ya masih aja kena. Ulun kada pernah menanganti pian hadir haul nang mana kah? Handak nang ke ujung dunia kapan hadiri, cuman kewajiban jangan tinggalkan. Nang sembahyang lima waktu tuh nang nyata-nyata tuh banyak tertipu orang. Bagi tahun ini lah luar biasa. Menurut Papa polisi sekitar 3,3 juta yang hadir. Semuanya lah dapat berkat, belum tentu. Nang dapat berkat tuh orang nang amalakan apa nang diperintahkan. Misalkan guru tuh masih hidup, sarik sidin nang akan sembahyangan tuh. Lah, jangan sidin tuh. Hidup catok ke sidin. Nah orang nama pacaran tuh bapak kamu sini sidin, bulik sana. Merigati sekumpul aja sidin. Ya Allah, lagi nama kada bersembahyangan baginya. Ya Allah. Kan. Banyak tertipu oleh. Ya tadi. Jadis kesanaan, ikan kesanaan. Ambil berkat. Ya saking ambil berkatnya kada sembahyang lagi. Ya Allah, tertipu oleh iblis. Nyatakan kewajiban kaya apapun kada ada izinnya untuk kita meninggalkan kada ada. Lah, kada ada kecuali memang kita tuh kada ingat. Lah, atau taguring. Ini urang sembahyangan duduk mencungkung. Ya anggap aja lah lelakian tuh datang tamu ya kalau. Karena kayak bebinian aja ada tamu misalnya. Anggapnya ini ada tamu misalnya. Ya Allah.
Ya tamunya apa? Tamu koler kata dia. Nah, saya katakan tuh janganlah kewajiban ditinggalkan. Rasulullah SAW bersabda, ijamat ibnu Adama in gata amaluhu illa min salatin. Apabila meninggalnya anak cucu Adam, anak keturunan Adam, in gata amaluhu, maka terputuslah segala amalnya illa min salatin, kecuali tiga perkara. Nah, pertama sedekatin jariyatin. Nah, ini nah, sedekah jariyah nih. Hah? Nah, terus berlangsung. Nah, jangan sampai ini kata jangan sampai terpaget-paget lagi. Makanya ada semalam guru di mana situ. Anak diberi orang tanah, gila. Sagen TPA lah. TPA. Julun harus pakai surat. Jangan kada. Harus ada hitam di atas putih supaya nyaman. Karena berapa kejadian sudah tanah wakaf dijual oleh warisan, oleh ahli warisnya. Kenapa? Karena ada hitam di atas putihnya. Hanya sekedar omongan. Hah, tapagat. Sedekah jariah kuitan gara-gara anak. Kuitan ini sagen akhirat sudah nah. Mewakafkan nah sagen di akhirat dia kuitan. Imbah kuitan meninggal dijual oleh anak. Kenapa? Suratnya kada. Nah, padahal waktu kuitan mengucap tuh banyak saksi. Nang bapadah nih diwakafkan sagan masjid, diwakafkan sagan musola, diwakafkan sagan tanah kuburan. Cuman karena kada bukti hitam di atas putih, akhirnya apa dijual. Tepaga pahala kuitan. Nah asalnya tarang kuburan kuitan bakadap gara-gara anak menjual harta apa menjual tanah wakaf. Jadi bila hendak maulah apa sedekah jariah, bila hendak pemahibahkan mewakafkan harus lawan suratnya. Lah. Harus ada hitam di atas putih. Supaya piannya tenang juga dalam kubur supaya nah bersambung terus pahala nih. Lah. Jangan sampai ada terpanggapnya anak bisa memanggap kena. Kada anak cucu bisa menjual. Jangan sampai. Ini sagan kenyamanan pian juga bila pian kena menghibahkan, mewakafkan bersurat. Lah. Mun kada merasa kada anu biar nang sekampungan saksinya suruh tanda tangan kada apa. Malah kuat lagi. Ya. Wah ini kada kawa dijamin nang pandirannya nah. Uang bisa kada amanah. Uang bisa kada amanah nang mendengarnya ini nah. Hah? Kadang-kadang disampaikan ini sudah diwakafkan oleh kaikan, mana buktinya? Hah, ngalih wah ini. Lah, mana buktinya? Mana suratnya? Pasti uang alasan, uang dasar niat hendak menjual. Lah, nang dicari surat uang dari mana ba surat? Yo. Lah, uang dari mana ba surat? Hanya sekadar pemandiran aja nang. Nah, kena lah. Ini sagan nano wakaf ini sagan paling nang kayak itu. Lah. Nah, makanya ini ba surat kada kawa lagi wah ini nang ba sekadar pandir tu. Lah. Ahli waris bisa kada percaya. Sama bila orang sudah meninggal lah, ada yang menagih, Abah Hikam dan Mama Hikam berhutang, mana buktinya dia? Nah, ya Allah. Walaupun bujur juga tuh, Abah Mama nih berhutang, ampun, kada ada surat menyuratnya. Wah ini ngalih. Ya. Lain mana, nah, ini tanda tangan Abah Hikam, nah. Nah ini buktinya, kada aku lagi berkutik. Ini saksinya, nah saksinya, nah bujurut saksinya di situ. Ada kau lagi anak mau apa-apai, lah. Amun lah sekedar nang, nah bisa dipaget, lah. Nah, sedekatin jariyatin au ilmin yunfa'u bihi atau ilmu nang bermanfaat, lah. Nah, setidak-tidaknya Fatihah itu kita ajarkan kepada anak kita supaya pahalanya jalan terus.
Setiap anak kita sholat ketika dia membaca Fatihah, dapat kita pahala. Jangan Fatihah itu orang lain mengajarkan. Namun kalau kita mengajarkan Fatihah kepada anak kita, awaladin salihin yada'ulahu, atau anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Tapi anak soleh itu pasti mendoakan. Dan kadang mendoakan itu anak durhaka. Allah. Ma min muslimin yamutu lahu salasatun minal waladi lam yablughul khinsa illa adkhalahu Allahu jannah bifadli rahmatihi iyyahum. Ini keistimewaan. Ma min muslim yamutu lahu salasatun minal waladi. Lah, barang siapa? Lah, ma min muslim, tidaklah seorang muslim, yamutu lahu salasatun minal waladi, yang dia telah ditinggal anaknya atau meninggal anaknya tiga orang. Lam yablughu, yang belum sampai balik, artinya meninggal lagi halus. Lam yablughul khinsa illa adkhalahu Allahul jannah bifadli rahmatihi iyyahum. Tidaklah seorang muslim mempunyai tiga orang anak yang wafat sebelum mencapai usia balig illa adkhalahu Allahul jannah, terkecuali Allah akan memasukkan orang tuanya ke dalam surga bifadli rahmatihi iyyahum, atas daripada rahmat dan anugerah Allah kepada kedua orang tuanya. Nah, jadi bila ada yang misi anak belum balik meninggal tiga ikum, itu jaminan sudah. Jaminan tagarnya orang tuanya akan dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah yang lebih meninggal anak tiga ikum, yang sebelum balik usianya. Illa adkhalahullahul jannah, terkecuali Allah akan memasukkan ke dalam surga. Bifadli rahmati iyahum, disebabkan rahmat atas mereka. Dalam satu riwayat dikatakan seorang perempuan atau dua orang. Dalam satu riwayat bisa dikatakan bahwa satu anak perempuan atau dua anak perempuan. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, la an uqaddima siqtan ahabbu ilayya min an ukhallafa khamsina parisan yujahiduna fi sabilillah. Li an uqaddima siqtan ahabbu ilayya min an ukhallafa khamisana parisan yujahidu fi sabilillah. Ujian Nabi Muhammad apa? Li'anna uqaddimu sikhtan ahabbu ilayya, aku lebih suka adanya anak yang wafat. Uqaddimu sikhtan, anak yang wafat ketika masih bayi, min ukhallifa khamisana parisan yujahiduna fi sabilillah, daripada meninggalnya 40 orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, 50 orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih disenangi Nabi Muhammad orang yang ada bayi yang meninggal, apalagi bila bayi itu masih dalam perut. Bayi yang meninggal itu lebih disenangi oleh Nabi kita Muhammad daripada 50 orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini apa juga untuk bekal kita. Jadi bila ada anak yang meninggal lagi halus atau dalam parut, itu bekal kita sebagai orang tua. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,
annal atfala ya'tuna aniyatan biha min syarabil jannati fayasqawna abahum bil mawaqifil qiyamah wa bin nasi minal qarbi wal atasi ma la ya'lamahu Allah ma la ya'lamahu illallah. Annal atfala, nah, ya'tuna aniyatan biha min syarabil jannah. Anak-anak, ini maksudnya anak-anak kita yang meninggal lagi halus. Nah, karena di hari kiamat ujar Nabi Muhammad apa? Bahwa annal atfala ya'tuna aniyatan biha min syarabil jannati. Bahwasanya anak-anak akan memberikan gelas berisi min syarabil jannati, yang berisi minuman daripada surga. Payaskauna abahum, payaskauna abahum pi mawqifil qiyamati, yang lalu mereka memberi minuman pada orang tua mereka di tempat berkumpulnya pada hari kiamat. Jadi pada mahsyar ini. Mawqifil qiyamati. Wa bin nasi minal karmi wal atasi. Yang mana pada saat itu manusia dalam keadaan kesusahan dan kehausan yang sangat luar biasa. Ma la ya'lamuhu illallah. Mereka itu wa annahum yaqifuna ala abwabil jannah, dan mereka itu akan berdiri ala abwabil jannah, di depan pintu-pintu surga. Wa ya'buna ay yadkhuluha, dan tidak akan masuk ke dalam surga itu hatta yadkhuluha aba'uhum, sampai orang tuanya pun masuk ke dalam surga. Faya'murullahu bi'idkhali abaihim ma'ahum muljannati birahmatihi. Maka Allah akan memerintahkan kepada anak tersebut, wa idkhali abaihim, maka Allah akan memerintahkan kepada orang tua mereka untuk masuk bersama anak-anaknya ke dalam surga birahmatihi, karena rahmatnya Allah. Ya Allah, ini keutamaan yang bisa diisi anak bayi meninggal. Maka kan di hari kiamat anak-anak kita nih, pada saat kita mengalami kesusahan yang luar biasa, kehausan yang sangat luar biasa, maka anak-anak kita yang meninggal lagi halus ini datang membawa minuman di dalam gelas, yang minumannya itu daripada air dalam surga diberikan kepada kita. Nah, setelah itu nanti mereka ini akan menunggu kita di depan pintu-pintu surga. Menunggu di depan pintu-pintu surga, dan tidak akan masuk ke dalam surga kecuali dengan kuitannya, dengan orang tuanya. Maka nanti payakmurullah biidkhali abaihim ma'ahumul jannata birahmatihi. Maka karena ada suatu seruan Allah memerintahkan kepada orang tua mereka untuk masuk bersama anak-anaknya ke dalam surga birahmatihi, dengan rahmatnya Allah. Tapi ini jangan dijadikan dasar lo kada sembahyang lagi di dunia lah. Wah, tenang aja, seorang bisi bayi sudah jadi 5 nang meninggal, lalu kada sembahyangan lagi, jangan. Kadakah itu maksudnya? Nah, itu sebagai bekal kita. Artinya karena ada yang penolong kita. Mahadangi karena anak-anak kita di muka pintu surga. Mana abah, mana mama, mana abah. Dan kena pun masuk sampai abah mamanya masuk. Dah masuk surga semuaan kita lah. Dan sabda Nabi kita Muhammad SAW, man ubtiliya, man ubtuliya min hajihil banati bisai'in fa'ahsana ilaihinna kunna lahu sitram minan nar. Ini ketomaan orang yang bisi anak beginian.
Man ubtuliya min hajihil banati bisayin pa'asana ilaihinna kunna lahu sitram minan nar. Barang siapa yang mempunyai anak-anak perempuan dan dia mendapatkan ujian daripada anak perempuan itu atau cobaan, pa'asana ilaihinna, lalu ia berbuat baik kepada anak perempuannya itu, kunna lahu sitram minan nar, maka mereka menjadi pelindung baginya dari api neraka. Bisi anak binian cerewet bener. Tapi kuitannya sabar, tetap baik mendidiknya, lah mengajarnya tetap baik. Maka ujian Nabi Muhammad ini akan menjadi kunna lahu sitram minan nar, akan menjadi pelindung kita daripada api neraka. Kenapa anak perempuan ini diangkat ketika Islam diutus kepada Nabi Muhammad? Karena sebelumnya pada zaman jahiliyah itu perempuan ini dihinakan. Apalagi ada dalam ayat Quran itu ketika mereka mendengar bahwa istri-istrinya melahirkan anak perempuan, muha mereka ini masam. Nah, kada gembira. Model nama, iya ammu, model apa? Nah, dulu di zaman jahiliyah itu ada sebagian orang yang apabila mendengar istrinya melahirkan anak perempuan, itu langsung dikubur hidup-hidup anak perempuan tersebut. Dikubur hidup-hidup artinya mati. Saking kecewanya. Makanya ketika Islam diutus, maka dimuliakanlah perempuan ini. Dimuliakan. Nah, dulu zaman jahiliyah, bila binian ini dan bininya datang tamu, kada boleh dalam satu rumah, diandak di rumah lain. Bahkan dikatakan tuh di dalam satu rumah sempit, satu tempat gudang, sampai inya berasih hanya boleh masuk ke dalam rumah mula. Dikucilakan bahasa kita. Diasingakan. Wah, ini Islam setelah diutus, maka kada lagi nang kaitu. Islam memuliakan perempuan. Islam memuliakan anak-anak perempuan. Jadi bila kita bisi anak babinian, dicobanya kita nih. Nah, maka bina nih pengarasannya iya, perajuannya iya. Kawa kita tuh kawa berbuat baik lawan anak kita tuh tetap kita. Maka kunna lahu sitram minan nar. Maka akan menjadi pelindung bagi kita dari api neraka. Man kana lahu salasu banatin. Barang siapa yang mempunyai tiga orang anak perempuan, yu'addibuhunna wa yarhamuhunna wa yaqpuluhunna wa jabat lahul jannah albattah kila ya Rasulullah wa in kanastain qala wa inna kanastainin. Barang siapa ujar Rasulullah yang mempunyai salah subanatin, tiga anak perempuan, yu'addibuhunna wa yarhamuhunna wa yaqpuluhunna, yang dia mendidiknya, wa yarhamuhunna dan menyayanginya, wa yaqpuluhunna dan dia memeliharanya, wajabat lahul jannata albattah, maka wajiblah surga baginya secara pasti. Bisi anak babinian, disayanginya, dipeliharanya, dididiknya, maka wajiblah jannah al-battah dengan pasti. Kila ya Rasulullah, maka sahabat bertanya kepada Nabi kita Muhammad, kila ya Rasulullah, ya Rasulullah, wa in kana tasnataini. Ujar sahabat, seandainya bisi anak babinian dua ikungnya pang kayak apa? Sahabat ni rupanya nang dipadahkan Rasulullah tiga, nang betakun ni dua aja bisi.
Nah, kila ya Rasulullah wa in kanatas nataini. Bagaimana bila ada nang besi anak dua perempuan aja, nang inya pelihara, inya didik, inya sayangi. Nah, maka qala uja Nabi Muhammad wa in kana tasnataini, walaupun dua orang anak perempuan tetap wajib bagi dia masuk ke dalam surga. Ya Allah, han kayak apa sudahlah. Han, jalan kita hendak masuk surga itu nak ada jauh-jauh. Han, di sekeliling kita aja sekalinya. Witan kita, abah kita, laki kita, bini kita, anak kita, itu aja tak anunya, kulang kulik, kulang kalik gitu lah. Katanya jauh. Bisi anak binian dua, kita sayangi, kita pelihara, kita didik, wajabat lahul jannah. Wajib Nabi Muhammad, wajib atas dia surga. Tak? Tapi kawa kada mendidiknya ni nah. Kawa kada memeliharanya. Ini nang jadi pertanyaan. Nah, artinya bilanya mendidik, memelihara, menyayangi, ini dalam koridor daripada syariat Islam tadi itu. Nah, taatan Allah kita didik, patuh lawan Allah, cinta lawan Nabi Muhammad, dan jangan mendidik, memeliharanya. Nah, bila kalau seperti ini, wajabat lahul jannah, al-battah, pasti. Ayo. Cuma mendidiknya kayak apa? Memeliharanya kayak apa? Apalagi bila anak binian kita nih bungas. Lama kan ngeranya bungas nih pasti incaran. Yalah. Dimana ada gula ada ada samut. Dimana ada madu ada kumbang. Nah, itu resikonya. Nah, kalau kada selain cantik johirnya, cantik batinnya, ini nang bagus. Hah? Ya Allah. Ini kadang-kadang bila sudah melihat anak bungas rasa apa? Modelnya tuh model sagen jualan. Yalah, mau desa genjualan, wah ini kan kawa aja nih jajujuran 50 jujurannya 50 ya, akhirnya apa? Lupa mendidik anak, lupa cara memeliharanya kayak apa, menyayanginya kayak apa, lupa. Akhirnya apa? Kita nang akan celaka. Anak kita celaka, kita celaka. Sabda Nabi Muhammad SAW lagi, man kanat lahu unsa balam ya'idha walam yuhinha walam yu'thir waladahu adkhalahullahu jannah. Nah ini pula. man kanat lahu unsa, barang siapa yang mempunyai anak perempuan balam ya'idha, dan dia tidak menguburnya hidup-hidup, walam yuhinha, dan tidak menghinakannya, walam yu'sir waladahu, dan tidak melebihkannya daripada anak laki-laki. Artinya adil tadi, karena sayang, artinya lebih sayang kepada anak laki-lakinya, lalu anak membina ini tetapi dianunya. Artinya ketika mempunyai anak laki-laki dan perempuan, inya sama. Sayangnya sama, mendidiknya sama, kadang membedakan. Maka ujar Rasulullah, adkhalahullahul jannah. Maka Allah akan masukkannya ke dalam surga. Kita ini pernah nang mendidik anak ini nang alih benar mahano.
kada pita itihi lagi anak, kada pita jaga lagi. Ayamnya tuh bila anaknya hilang seekor abut. Ini kuitan anak balum bulik jam 10 kada ada abut ya. Anak babinian nih. Jam 10 kada ada bulik kada ada abut ya. Apalagi zaman wahini lah. Lun ma'ai bermalam ya, wadah kawan. Nah, jangan percaya. Jangan percaya, makanya ulun selalu mewanti-wanti lumpian paling kada pian tu menguasai yang HP Android tu nah. Jadi bila jumpa dah bermalam wadah kawan, video call. Membujuk wadah kawan, mana mamanya? Mama hendak berpandai lawan mama kawan, no. Jangan lawan nang kawannya. Ini bisa berdusta. Yalah. Mama izin akannya, cuman mama hendak video call dulu lawan mama kawan ikan. Amun bujo bermalam wadah mama kawannya, ada mamanya kok. Yalah. Bila jadi video call, kada mama angkat, datangi ya, nah. Di mana alamatnya? Pian lebih baik nang uyuh pada saya itu daripada kena mendengar kabar ya lah datianan. Bujuran. Ini nyata nah. Nyata. Hah? Sampai nang mahamili kada tahu siapa. Ada. Hah? Saking banyaknya lelakian nang mencicipi deh. Sampai kada tahu nang mana lakiannya nang mahamili. Kalau seikungnya masih kau disasah. Lebih baik uyuh wayah ini daripada uyuh kena. Yalah. Pokoknya bila berpandah di sini main bermalam wadah kawan, jangan percaya. Lah. Jangan percaya. Di video call ada yang mengangkat, maka apa ini pintar. Sekali isuknya habis baterai main. Kada ingat membawa cas. Main. Amun bermalam wadah kawan kada mungkin cas-casan kada ada. Itu secara logika akalnya aja. Lawan wah ini bila orang HP kada hidup mustahil. Wah ini tuh orang lawan dompet, hakun ketinggalan dompet daripada HP. Ujuran. Hakun kada berduit asal HP ada. Jadi duit. Biar dompet banyak. HP kada ada kemana mau hubungi. Lah, nang bisi anak gadis perawan, jangan percaya. Lah, pian ini bahaya main kada percaya lawan anak, memang kada percaya kecuali sudah menikah. Ayo kan, lapas. Lah, amun sudah ada nang melamar, sudah menikah, lapas. Amun belum ada, jangan dilapas-lapas. Sasahi terus kemana? Ulun ini main supan pian, jangan supan. Kenapa? Ini kewajiban abah. Ini kewajiban mama. Ya, harus tegas kita. Ya. Jangan nang kena anak supan lalu ampih pian. Sasah harus pokoknya kemana. Iringi harus. Bila hendak camping, umpati camping. Malah camping itu bahaya. Mama izinakan asal mama umpat. Oh, mama yang kena dendang Tuhan. Mama, ini pang. Mama hendak umpat, nah merasa camping. Mama dulu, anu ada suka camping. Bujuran. Ini supaya anak kita selamat. Ya. Amun kada kaya itu, ma. Amun pian lapas, ma. Eh.
Da kawa pian wae ini zamannya lain. Lah, zamannya lain. Lah. Wah, ini macam-macam anak menaklukkan bebinian, macam-macam. Lah. Ulun main karena hendak reuni, iringi reuni. Jangan sopan-sopan. Ulun main hendak nonton bioskop, iringi bioskop. Ah, sagan anak seorang. Hah? Bahaya, wah ini zaman bahaya. Lah. Wah, ini dulu nang kos-kos tuh lebih bahaya lagi. Lah. Sering ulun padahkan ngabila-bila si anak kos jangan waktunya sama. Bila hendak main lagi anak tuh jangan sama waktunya, bakajut. Karena mama hari Senin datang nak lah, pian telpon misalnya hari Sabtu. Nak, karena nak kaya mama hari Senin lawan abah ke situ. Imbah tutup, ijar anak inggih ma'ai. Lawan hadangi, tulak langsung. Jangan mahadangi Senin. Senin itu sudah persiapan. Asik, mama hari Senin kau anu datang, kau malam ini berjalanan ayang. Hah? Datangi makanjut. Itu anak mengetahui anak tuh amanah kada. Amun padah tuh nyata simpun minyak tahu. Ya lo. Sajadah bano membuka, mama hendak datang. Ya lo. Wah, mukanna bano. Quran baandak noh. Jadi mama datang, wah kada salah kita anunya. Padahal hanyar diandak. Ya lah, hanya diandak. Orang tahu hendak datang persiapan naik. Kan, baju betetapa sudah berasih, simpon sudah lemari rapi. Coba pian nang bakajut ketahuan nam pian kayak apa anak pian. Ya lo. Eh. Ngetakan tuh bila bisa anak nang kos bakajut datang jangan nang tiap bulan sama datangnya bila tanggal 1 datang anak menghitung sudah. Nah, setempat lagi abah mama datang ya siap-siap inya. Yalah. Bila bakajut ketahuan. Jadi nang menelpon Sabtu pada Senin datang padahal hari itu juga tulak. Kada kau laginya. Kalau memangnya amanah bulik kuliah di kos-kosan. Nang lima waktu kada ketinggalan. Lawan cirinya tuh bila video call mana aja maangkat. Bila video call nang ini anu mah kada mendengar, tersilent karamput. Nah ada deh pengalaman sudah. Ya kalah. Kada kau dikaram putih. Anu mah kada ada sinyal. Mah, amun di kota-kotanya kada mungkin kada ada sinyal. Lain mun nang ke hutan, kos-kosannya tuh di hutan. Masuk akal kada ada sinyal atau di atas gunung. Kos di atas gunung bepadah kada ada sinyal masuk akal. Atau kosnya di tengah laut bepadah kada ada sinyal masuk akal. Ini di dalam kota kos bepadah kada ada sinyal karamput. Ya. Bepadah kuota habis kada mungkin tahan kuota habis. Pasti betagi lawan kuitan. Ma habis mae pulsa kuota kirimilah. Kada mungkin bila kuota habis kada bepadah. Adalah nang kaya itu bila anak anu mah kuota habis kirimi pasti kaya dong lah. Kada mungkin behinip. Semingguan hinip. Kenapa anak ikam kada bertelepon kuitan? Kenapa ikam nak kada bawa anak mahbungi mama kuota habis mah kada mungkin. Kan? Ayah bujuran nak ulang sampaikan ini kenyataan wah ini. Nah.
Kekanakan kemana, begawi kada, amun kuota habis kemana nya bepadah? Hah? Pasti udah kuitan aja bepadah. Anu bahaya mana, pulsa habis, kuota habis, isiakanlah, pasti gitu. Nah, ketika pian telepon video call bepadah, kuota habis, mustahil. Nah, bepadah kada aja sinyal, mustahil. Bepadah HP lagi becas, dimatii, mustahil. Nah, biar lebih baik wahini nang kada percaya lawan anak daripada percaya tapi akan membawa bencana. Nah, karena kawa, tugas kita mempunyai anak perempuan itu sampai apa? Sampai menikahkan, itu tugas kita. Selama itu tetap jaga. Nah, jangan sampai berlian nih jadi apa? Ini asal kita nih berlian jadi apa yuk? Jadi akik masih larang. Jadi tapai. Jaga. Dan ini jadi tapai itu apa lagi? Hah? Ya Allah lah. Memang panas, pang telinga ini mendengar. Tapi mau ada kayak itu kayak apa? Lah, karena ini amanah dari Allah lawan kita. Lah, tugas seorang ayah sampai menikahkan itu tugasnya, kewajibannya. Selama itu apa? Selama itu apabila anak melakukan kesalahan, dosanya kuitan menanggung. Lah, bila anak kada dididik, kada dipelihara, kada disayangi dengan benar-benar, selama itu dosanya orang tuanya menanggung. Nah, kita sudah dosa sing banyak kan menanggung dosa anak mah. Baik keras wah ini daripada menyesal berdudi. Memang menyesal itu pasti berdudi lah. Kada ada nang menyesal berdahulu. Inilah, nang menyesal berdahulu adalah pasti berdudi. Allah. Nah, orang-orang di zaman jahiliyah mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Apabila mendengar bayi perempuan dilahirkan, mereka melantunkan perkataan keji yang menunjukkan ketidaksenangan terhadap anak perempuan. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza busyira ahaduhum bil untha, apabila diberikan kabar kepada dia oleh salah seorang bil unsa tentang anak perempuan yang dilahirkan, zallawathu muswaddan wa huwa kazimin, maka berubahlah wajahnya menjadi hitam. Kada ketujuh, kada senang. Hah? Wa huwa kazimin, dan ia sangat marah. Lah, sudah mau wajahnya berubah hitam, sarik pulang. Ya tawara minal qaumi min su'i ma yubas busyura busyira bihi ayum sikuhu ala haunin am yadussuhu fil turabi ala sa'a ma yahkumun. Lah, ya tawara minal qaum, maka dia menyembunyikan, lah, menyembunyikan kabar itu daripada kaum, daripada orang yang banyak. Su'ima busyira bihi ayum sikuhu ala hunin am yadussuhu piturab. Nah, setelah ini menyembunyikan daripada orang nang banyak, nah, disebabkan buruknya daripada su'ima busyira bihi, artinya merasa kabar itu kabar nang sangat buruk lah, disembunyikannya. Kada handak orang lain tahu bahwa ini bisa anak membinian, disembunyikannya. Ayum sikuhu ala hunin am yadussuhu piturab, lalu disampai Allah, apakah ia akan memelihara dengan menanggung kehinaan, atau ia akan am yadussuhu piturab, akan menguburnya hidup-hidup. Ala sa'ama yahkumun, ketahui, ingat alangkah buruk apa yang mereka tetapkan itu. Nah, artinya mereka menetapkan ini kada boleh hidup, dimatii. Padahal Allah sudah
memberikan kehidupan kepada itu bayi perempuan. Tapi mereka yang menentukan dia harus mati. Kenapa? Kabarnya kada kabar baik. Nah, kehendaknya itu apa? Anak laki-laki. Wah. Bila mendengar ada anak perempuan, kubur dia hidup. Bahkan inya supan bila ada yang tahu bahwa istrinya melahirkan anak perempuan supan. Allah. Nah, Islam menyebabkan apa? Islam diturunkan oleh Allah untuk menghapus nang ini. Lalu dimuliakan kaum perempuan. Lah. Bahkan saking mulianya perempuan apa? Salah satu perempuan yang paling mulia adalah ibu. Yang mana surga itu ada di telapak kaki ibu kita. Kan? Makanya sampai ketika sahabat bertanya, siapa yang paling aku pergauli dengan baik? Ujar sahabat. Maka ujar Rasulullah, ummuka. Suma'aim itu siapa lagi? Ummuka. Itu siapa lagi Rasulullah? Ummuka. Tiga kali hanya abuka. Nah, tiga kali kita berbuat baik dengan ibu hanya dengan ayah. Artinya apa? Kita berbuat baik dengan ibu kita itu tiga kali lebih. Tiga kali lipat daripada berbuat baik kepada ayah kita. Perbandingannya. Nah, perbandingannya. Artinya apa? Apabila ibu kita nang sudah meminta, jangan nang beleha-leha lagi. Wow. Segera. Tapi bukan artinya nang bila abah mengiyau, kena aja sampai tiga kali hanya mendatangi, kada kayak itu maksudnya. Nah, tapi lebih kita perhatikan bila sudah nang menyangkut apa nang diinginkan oleh ibu kita, itu lebih hati-hati lagi. Nah, karena jelas tadi ada tiga doa tadi itu. Nah, selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang ingin kawin, ia harus mencari perempuan yang baik agamanya dan saleha. Dul. Nah, dul hilang. Dan tidak tampak dan tidak nampak kecantikannya. Oh iya, iya. Barang siapa yang ingin kawin, ia harus mencari perempuan yang baik agamanya dan salehah. Meskipun miskin dan tidak tampak kecantikannya, walaupun orang ini sudah miskin, ya babaya bungas lah. Nah, ya, miskin, babaya bungas. Nah, kada cantik lah. Nah, maka lebih utama nang tadi, nang baik agamanya, walaupun dia kada bungas. Miskin ini lebih utama daripada bungas, ya, tapi kan ada agamanya. Nah, cuman wah ini orang tertipu casingnya. Orang mencari bungasnya, wah ini banyak. Lah, kadang mencari agamanya, kadang mencari akhlaknya, kadang mencari adabnya. Apalagi sudah bungas, sugih pulang bah, hayalannya nyaman karena kau hidup lawan bebini ini. Nih. Yang bininya kayak itu juga nyaman ke bila belaki uang bungas nang sugih nih bah. Kada tahu hanya 2 bulan kawin pulang laki. Tanggung situ nang bungas nang sugih. Nah, jadi walaupun perempuan itu miskin tetapi agamanya baik, ambil. Lah. Apalagi sudah bungas sugih. Apalagi agamanya baik, ah ini jangan dilambat-lambati dulu lah, langsung aja, ah jangan nang istiqarah lagi sudah, lah langsung aja dulu lah, doh bila bungas binian, sugih, apalagi agamanya baik, jangan pikir panjang, lah, tapi bininya pulang bisa ada mau dulu lah. Nah, bila hendak kawin dulu pilih nang perempuan yang baik agamanya dan solehah. Nah, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendorong untuk memilih perempuan yang baik agamanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Papar bidatidin taribat yadaka." Carilah perempuan yang baik agamanya.
agar engkau tidak sengsara. Jadi orang yang baik agamanya itu nyaman. Diberi nafkah sekian, alhamdulillah. Hari ini kada kuliahan yang ngai, alhamdulillah. Orang baik agamanya. Tapi bila kada baik agamanya, yang hari ini kada kuliahan bungol lalu ikam tuh. Nyamanlah didengar. Kada pintar lalu begawi. Kada kuliahan begawi apa ikam? Sudah uyuh dimamai pulang. Tapi bila agamanya baik, nah mudah-mudahan esok kena belabihan yang lah. Ini pang rezeki nang kita syukuri nyaman kalau nang uyuh tuh mendengar bini nang kayak itu nah. Asalnya kita nih was-was hati. Lah, menerima jua kah bini. Hakun jua kah bini. Imbah dijulungin nafkah sekian, ujar nang bini, syukuri nang ada yang lain. Mudah-mudahan esok bertambah rezekinya nyaman kalau nang bandingkan kenang tadi bungol lalu tabuk lalu nyamannya bercari mah sudah uyuh seharian di tanah sekali mulik menjulung duit pulang di mambai deh. Maka bila semakin cantik ini semakin pedas eh kata-katanya. Ya Allah. Nah. Jadi bila perempuan cantik tuh, nah, atau orang nang kada tapi beragama, maka akan membuat kita sengsara. Nah, kurang tarus tadi. Manusia tidak boleh mengawini perempuan karena harta dan kecantikannya saja. Karena hal itu tidak disukai. Rasulullah SAW bersabda, La tujawwijun nisa'a lihusnihinna fa'asa husnuhunna ayyurdiyahunna. Jadi Rasulullah Pak, janganlah kalian mengawini perempuan karena kecantikannya. Wala tujawwiju li'awwalihinna. Dan jangan engkau mengawini karena hartanya. Fa'asa amwalahunna antut giyahunna. Lah. Barangkali kecantikannya akan membinasakan engkau. Walakin tujawwijuhunna aladdin. Akan tetapi kawinlah menikahkan karena agamanya. Lah. Agamanya nang baik itu tuh dinilai. Mun kawan dulu anak pondokan hacari dulu. Mudah-mudahan dengan kita hadir majelis pada malam ini, Allah kabulkan segala hajat kita. Allah mudahkan segala urusan dunia dan akhirat kita. Allah jaga anak-anak kita daripada perbuatan keburukan-keburukan kepada Allah. Dijaga daripada perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah. Ya Allah jaga anak-anak perempuan kami, ya Allah, dari perbuatan yang engkau murkai, ya Allah. Jaga anak-anak kami daripada perbuatan yang engkau tidak ridau, ya Allah. Berikan taufik kepada anak-anak kami agar mereka mendapatkan ridha engkau, ya Allah. Setiap melakukan kebaikan engkau kasihi, ya Allah. Setiap melakukan daripada amal-amal yang engkau perintahkan, mudah-mudahan engkau terima amal-amal anak kami, ya Allah.